السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك العزيز آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Sidang penonton pendengar yang dimuliai Allah Ta'ala sekalian, merupakan hari yang kedua bersama dengan 110 ayat daripada juzuk yang kedua daripada kitab Allah, iaitu yang dikenali dengan juz sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Juzuk yang kedua, marilah kita sama-sama mempelajari dan mengingati diri kita dengan isi kandungannya, supaya kita dapat bersama-sama dengannya pada malam ini di belakang imam tarawih dengan cukup penuh iman dan terima hati kita dengan isi kandungan semuanya. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Ayat yang ke-142, 143 daripada surah Al-Baqarah, sambungan kepada kemarin hari sebagai juz yang kedua, malam Ramadan yang kedua. Kita dapat mengetahui dari Allah Ta'ala mencerita bahwasanya akan berlaku perpindahan kiblat daripada asalnya dihadap kepada Baitul Maqdis kepada menghadapi Baitullahil Haram di Makkatul Mukarramah, Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Mula-mula Nabi Ismail tu kalau di Mekah dia menghadapi Baitullah serta menghadap pergi ke sebelah balik Baitul Maqdis juga. Bermari kepada hijrah, mari kepada Madinah, nak hadap ke mana pula? Allah Ta'ala suruh hadap kepada Baitul Maqdis. So, sebab nak hipon tak boleh. Baitul Maqdis kau ning, Baitullah kau ning. Tak serupa dengan Mekah, dek Mekah, dek Mekah, Baitullah kau ning, Baitul Maqdis dah apa kau ning. Jadi boleh menghadapi dua kiblat sekaligus. Bermari Mekah, mari Madinah, tak boleh nak buat benda tu. Allah Ta'ala sebagai nak mengambil hati puak-puak ahli kitab sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia suruh Nabi itu menghadap sebelah balik Baitul Maqdis dulu. Lepas pada tu, jadi Allah Ta'ala
perintah supaya hadap ke sebelah balik Kaabah Makkatul Mukarramah. Di situlah orang Yahudi mula-mula ya serenak. Dalam masa 16-17 bulan mula-mula Nabi mari kepada, tapi tak masuk Islam juga serenak pun. Jadi Allah Ta'ala yang amat mengetahui bahwasanya Yahudi tidak akan masuk dah Islam secara mudah-mudah, lalu tu pakat tak selalu dah bagai-bagai nak ambil hati tu. Nak ambil hati mari 17 tahun, 17 bulan dah tak nampak gerak balik nak masuk Islam. Serenak balas tu tak ada pada apa. Lalu tu Nabi SAW pun dia sangat keinginan untuk nak gapa dia menghadap kepada kiblat hak Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengasaskannya itu Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Lalu itulah puak-puak Yahudi Nasara, ya Allah Ta'ala gelar puak tu puak bodoh. Pandai Allah Ta'ala keceklah Quran dia. Dia kata selagi berkatalah oleh orang bodoh-bodoh daripada puak-puak ahli kitab dan orang munafik daripada manusia itu, apa sebab boleh puak dia tu, ya panggil puak dia, puak Nabi Muhammad lah, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Kok mana duk dia paling ingat hadap ke Mekah pula. Dulu hadap ke ni, ni hadap ke Mekah pula. Jadi buat satu cot yang menyebabkan orang jadi selera orang dengan sebab peleng dan fitnah besar buku tukar Kaabah ni. Lalu tu Allah Ta'ala suruh kata kepada puak-puak duk peleng tu, qul lillahi al-masyriq al-maghrib. Tak sakira hadap ku anak-anak, bagi Allah Ta'ala belaka balik naik dan balik jatuh. Dia tu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Di celah-celah pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Baitullah tu, Allah Ta'ala menonjolkan keistimewaan ciri penting bagi umat Muhammad sebagai umat wasata. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat yang pertengahan. Pertengahan di antara dua birai keterlampauan atau birai kecelakaan. Dua birai, lain ni celaka, lain ni celaka, lain ni parit, lain ni parit. Itu dikata wasata, atas parit lah, atas batas. Atas batas itulah wasata. Kerana parit, kiri parit itu dikatakan dia dua kecelakaan. Islam ni agama pertengahan. Sama ada ba'aqidah, sama ada ba'ibadah, sama ada ikhlak-akhlak, sama ada bak hukum, hukum-hukum adil. Pertengahan sini iaitu adil dan apa dia tinggi kedudukan dan mulianya kedudukan. Nah, lalu itulah maka apa dia dia kata supaya apa? Jadi ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Apabila orang adil ni boleh jadi penyaksi lah kat atas manusia dari dunia lagi dan dari akhirat pula kelak. Katanya nyaksi atas kebenarannya puak ning batinnya puak ni dia sebagai kemakan sikit lagi pada akhirat esok, lebih-lebih lagi dalam dunia pun begitu juga. Kalau umat Islam kata ni orang juruh orang baik, insyaAllah orang tu masuk syurga sebagai saksi yang benar. Wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida, dan atas saksi yang benar tu rasul mai saksi atas kebenaran umat dia tu pula. Sini sakut pak dengan kebenaran lah. Taklah umat dia nak kata benar, rasul kata tak betul, umat aku kata benar ni tak betul, benar ni bukan benar. Situlah nak ayat kata kita kena duduk di atas dasar yang Nabi setuju, barulah boleh jadi umat wasata. Sudah tentu Nabi setuju dengan umat dia, nak duduk atas sunnah dia lah. Alaikum bisunnati lah. Nah, apabila kita menyalahi sunnah, tak mungkin kita akan jadi syuhada ala nas dan rasul akan menyaksi kata kita benar. Sudah tentu begitu. Nah, lalu itulah Allah Ta'ala dia tu wari benda seperti itu. Tujuan tukar kiblat ni yang ayat dalam Quran dia, lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibah. Supaya kami nak tengok siapa dia nak ikut rasul. Dalam keadaan rasul suruh kanan paling, kiri paling, ia kena turut segala langkah, barulah ia panggil ittiba'ur rasul.
Bukan nak turut barang hak yang setuju dengan hati, yang tinggal barang hak yang tak setuju dengan hati, itu tak betul. Itu bukan itibak belah tu. Nah, sebab itu Allah Ta'ala kata, aku memalingkan kiblat daripada satu pihak pada satu pihak, nak tengok siapa nak turut Nabi, siapa nak turut puak-puak ngacar, puak sufahak, tu kata. Lina'alama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibah. Sesungguhnya benda tu sangat berat. Wa in kanat la kabirah illa ala alladhina hadallah. Mereka orang dapat hidayat pada Tuhan, turut Nabi bisnes ni. Orang nak dapat hidayat Tuhan ni, oh subhanallah, Allah Ta'ala kuasa nak hidayat, tak sesuai hidayat. Siapa Tuhan hidayat, turut sunnah Nabi bisnes ni. Siapa Tuhan tak hidayat, nak turut satu sunnah tu kat gelepas serah dulu. Kuasa nak turut hak makpak dia, awak jamin dulu dia tu. Na'udzubillah min dhalik. Ini satu kesilapan besar, kerana tidak ada hidayat Tuhan. Sebab tu kita minta hidayat Allah mahdi qawmana fa'innahum la ya'alamun. Dia tahu, dia turut sunnah Nabi. Sunnah Nabi bawa ke syurga. Lain belajar dari sunnah Nabi, tak ada alam nak ketemu dengan syurga. Wa ma kana Allah. Lepas tu orang tanya, kata orang semayah belum dah ni lah mana? Nah, Allah Ta'ala kata, wa ma kana Allah liyudhi'a aimanakum. Allah Ta'ala tidak mensia-siakan amalan yang berdasar pada iman semaya dulu dan sebagainya. Inna Allah bin nasi la rufur rahim. Semuanya Allah Ta'ala tu sangat kasih saya, kasihani kepada manusia semua. Nah, begitulah Nabi SAW, ya, dia tu selalu duk nak jadi kiblat tu pergi kepada Mekah. Akhirnya Allah Ta'ala pun perintah. Nah, auzubillah minasyaitan rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami nampak Allah Ta'ala kata munduk tengok ke langit nawi aku perintah tu mai supaya kamu tu menghadap ke kiblat sebagai kiblat kepada nenekmu Ibrahim alaihissalam. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka naklah kamu tu paling, atau kami ni tetap memalingkan kamu kepada kiblat yang kamu suka hati nak menghadapnya, itu Baitullahil Haram. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palinglah muka-muka kamu dalam solat-solat kamu ke arah Masjid Haram. Nah, di mana saja kamu ada, wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Bukan mesti, tak mesti kata hadap ke Baitullah 100% bagi orang jauh. Ke arah Baitullah. Maka di negeri kita ni arah Baitullah iaitu sebelah balik jatuh. Nah, seperti mana kita duduk semayat tempat kita ni. Benda-benda seperti ini, Yahudi sangat tahu dah. Tapi yang awak buku, Allah Ta'ala kata, A'udzubillah minasyaitanirrajim. Wa innal ladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab itu sangat mengetahui bahwasanya perintah suruh paling pergi kepada kiblat Mekah ni adalah kebenaran dari Tuhan mereka itu. Dia sangat tahu. Sebab benda ni pernah disebut dalam kitab-kitab mereka. Lalu itulah dia kaca tu tujuannya nak buku ya. Dia susuk bagai-bagai hak sebenarnya. Padahal kalau dia baca dalam Taurat dia, dia dapat tiba bahasa umat Nabi Muhammad akan berkiblat kepada Baitullahil Haram di Makkah Mukarramah. Begitu juga pada ayat seterusnya, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami bawa datang kepada mereka itu akan kita, mereka tahu akan Nabi Muhammad seperti mana tahu anak-anak dia sendiri, tahu hak kebenaran Muhammad, kata nak rasul sungguh tu supaya kena anak-anak dia kena sungguh kena anak ni. Tetapi sesungguhnya satu kumpulan dari mereka itu selalu menyembunyi kebenaran, sedangkan mereka tahu akan kebenaran itu belah mana. La ilaha illallah. Kebenaran dari Tuhanmu, al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu ragu-ragu dari segi nak menerima. Oleh itu maka
Allah Ta'ala cerita nah, kepada mereka itu bahasa orang-orang Yahudi, Yahudi itu sangat tahu benar-benar mana. Nama Tuhan katuk pintu hati dia, cerdik macam itulah payahnya. Ya sembunyikan benar-benar. Nah, tahu kata benda ini benar-benar. Tapi, kerana pun payuk menyebabkan hilal itu, hilal pun payuk dia, ya susuk daripada orang-orang awam akan kebenaran itu. Dia berasa, ya, ya kata ini bukan benar-benar. Benar-benar lah ini berlerak tak sampai pada hari ini pun ada lagi di kalangan orang ada ilmu kita pun. Nah, oleh itu maka hendaklah kamu berjuang. Ini merupakan satu jihad. Jihad. Nah, fok ia nak katakan nak kata lagi, pentingnya kamu kena teruskan menurut perintah aku. Fala takhshawhum, hei umat Islam. Jangan kamu tanggung takut pada fok-fok sufahat tu. Ada kata huduh kemung, kata begitu, kata begini. Wakhshaw ni, takut olehmu pada aku saja. InsyaAllah. Nah, wali utimma ni'mati alaikum. Aku akan sempurnakan nikmat aku kepada kamu. Wala'allakum tahtadu, mudah-mudahan kamu tu mendapat hidayah. Itulah Kaabah kiblat adalah benar dari Tuhanmu. Bukan kata benar-benar rekod Nabi Muhammad semata-mata, tidak sama sekali. Oleh itu maka dengan sebab tu Allah Taala wikat hadap Kaabah beri pula kepentingan nikmat besar hantar rasul mari untuk menjalankan tiga kewajipan besar, iaitu baca ayat Quran orang manusia dengar sebagai penyuluh hidup, serta mendidik, membersihkan otak serta jiwa manusia dan akhlak manusia dan cara beribadat manusia daripada segala kharafat dan bid'ah dan syirik, serta mengajar manusia akan kitab Allah dan hikmat sunnah Rasulullah SAW, dan mengajar bagai-bagai yang kamu belum pernah tahu. Kama a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني. Ingatlah kamu kepada aku ni, hei umat manusia. Aku wi kemung tu akan kiblat yang sangat mulia, wi kemung akan rasul, wi kemung akan kitab Allah Ta'ala yang boleh kamu tazkiahkan diri kamu dan boleh mengetahuikan barang-barang yang kamu nak tahu daripada barang-barang yang kamu tak tahu dulu. Azkurtum, azkurkum. Nah, nasi aku ingat padamu kalau kamu ingat pada aku. Washkuru li wala takfurun, dan naklah kamu tu terima kasih kepada aku, jangan kamu tu kufur pada aku sama sekali. Jangan sombanglah tak kacau. Sebab tu jihad kiblat ni satu jihad yang cukup berat. Siapa orang ada orang murtad sesengah orang. Pakai kecek fok sufahat tu murtad ada. Tapi Nabi masih kuat dengan pertolongan Allah Taala. Nah, lalu tu Allah Ta'ala panggil, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Nah, sabar, sabar semacam lepas pada ni. Suruh sabar, suruh sabar. Lepas tu Allah Ta'ala cerita tentang orang yang tidak menyatakan barang yang Allah Ta'ala wahyu kepada mereka tu daripada kebenaran tu. Allah Ta'ala laknak oranglah tu. Allah Ta'ala kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwabur rahim. Ning benda kita kena isah juga, kita orang zaman kita ni tak ada cuba nak menyampaikan ajaran Allah kepada orang hak Quran hari tu, bimbang takut masuk-masuk dalam menyelit dalam ayat-ayat maksud ayat ni. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan barang yang kami bawa turun daripada wahyu mengenai kebenaran, penerangan dan petunjuk lepas pada kami itu menerai molek dah bagi manusia dalam kitab, mung ni susuk
Oh, susuk ni. Fak Yahudi ni susuk benar. Bukan yang tak tahu. Inilah kecelakaan besar daripada orang yang tak tahu langsung. Nah, jangan orang yang tahu tak royak ke orang. Apalagi kalau orang tanya tak royak benar-benar nak serupa dengan Yahudi. Orang yang tak tahu langsung buat dengan jalan tak reti gapo nak serupa dengan Nasara. Tu yang panggil ad-dhalin. Yahudi ni al-maghdubi alaihim. Ning pok-pok Yahudi ni yak tumu nama anzalna minal bayyina. Susuk, susuk isi-isi yang Tuhan turun daripada kebenaran tu susuk. Ah tu Yahudi na'udzubillah. Orang tu tu Allah laknat dia dan orang-orang semua malaikatnya, menatanya, manusia laknat dia. Ini di antara ayat yang ulama kata harus kita laknat pada orang kafir. Orang yang bersembunyi harus kita laknat pada kafir. Seperti doa kunutna Sayyidina Umar tu laknat, okey? Ada laknat boleh. Nah, boleh. Nah, harusnya gitu. Sebab apa? Sebab wa yal'anuhumul la'inun. Yal'anuhumul la'inun. Kecuali orang yang bertaubat dan baik kiri dia dan beri penerangan semula pula. Taubat, susuk-susuk taubat. Buka-buka, hei orang yang tahu. Buka ilmu kamu dengan sepenuhnya kepada orang. Jangan duk susuk. Nah, kadang-kadang ya ada pun prayuk ya tu pasal kena susuk barang ni. Takut jadi kelucuk pun prayuk daripada diri dia. Nauzubillah min dzalik. Ning ada penyakit pada orang ada ilmu lah ni. Orang ada ilmu penyakit, orang ada ilmu. Nauzubillah min dzalik. Jangan kita kitmanul wahyu. Ayat lepas dah tu pula, ayat yang 174. Nah, dekat-dekat dengan ni, mana katanya iaitu gapa dia? In auzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi tsamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan-nar. A'udzu billahi min dzalik. Aitulah orang yang menyusukkan ilmu Allah. Jaga-jaga, hei orang tahu. Jangan susuk barang Allah Ta'ala tahu pada kamu. Terutama isi wahyu Quran. Kena mengajar Quran ke orang, hei umat Islam. Jangan tak mengajar Quran, takut bimbang, takut masuk dalam jumlah orang yang menyusukkan barang yang Allah Ta'ala wahyu turun mai kepada umat manusia semuanya. Oleh itu, orang-orang yang turut buta tuli, tak nak kepada wahyu, aning, ya mari bersakut pak masalah ni, ya mari selalu puak buta tuli, puak turuk mok, turuk adat, turuk kebiasaan. Ayat 170 tu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi abaana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'a wa la yahtadun. A'udzu billahi min dzalik. Kalau orang kata dia turutlah wahyu Tuhan, sunnah Nabi, sunnah juga wahyu. Nah, dia kata, oh kami ni nak turut tu nenek moyang kami, buatlah manalah, turutlah kami. Itu adalah ayat Quran sangat-sangat marah. Ayat Quran mari daripada ayat 170 yang kita dah dengar belakangan juga ayat mengenai ingat. Orang berdakwah suruh turut agama Allah daripada wahyu, sama ada Quran maupun sunnah. Maka dia kata, kami tak say, kami nak turut hati nenek moyang lah, no lah, tu lah. Nah, orang duk amal lah, no orang dulu lah, tu lah. Tu na'udzubillah min dzalik. Tolong ambil insaf dengan ayat seperti ini pada malam ini insyaAllah ta'ala. Lepas pada tu, perjuangan halal haram. Nah, Allah ta'ala, dia panggil manusia. Panggil manusia ramai sekali, dua kali Allah ta'ala panggil mengenai ingat ayat, mengenai ingat halal dan haram. Satunya panggil, ya ayyuhan nas. Panggil manusia ramah. Nah, panggil manusia.
Hei manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makalah daripada apa yang ada dalam bumi ini benda halal dan benda tayyib. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu turut akan langkah-langkah syaitan. Syaitan ui manusia makan benda haram, makan benda bawa benda mudarat, bukan tayyiban. Nah, tiap-tiap perkara sakut pak makan ni syaitan aduh mungkai. Jaga merahabat tu suruh minta berdoa, suruh bismillah makan, suruh gapa tu dah. Tu dia. Sebabnya halalan tayyiban tu tak kita tercapai kecuali kena lakuh. Nah, perjuangan syaitan tu. Syaitan ni yang tak jauh kita makan benda halal benda. Walau sikit pun dia masuk benda-benda yang tak halal juga. Hei umat Islam, jaga benar nah. Sebab syaitan ni, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Tu syaitan. Syaitan suruh kamu buat jahat dan buat kecelakaan dan supaya kamu kata kata Allah barang kamu tak tahu. Kamu tak tahu tapi mu ya tak apa, Tuhan benar padahal kamu tak tahu sekali. Itu syaitan suka bab-bab tu. Kecek barang yang bukan dari Allah, sana kepada Allah. Syaitan kena benar benarlah tu. Nah, kemudian dia panggil orang Islam pula. Ayat seterusnya mengenai halal juga. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang beriman, makanlah daripada benda-benda tayyibat. Tayyibat ni tak boleh hadir tayyibat bagi orang Islam, mereka benda halal. Halalan, dia sebut halalan, mesti kena tayyiban. Dia sebut tayyiban sah, mesti kena halalan. Dia sebut hak-hak, dia sebut penuh, halalan tayyibah tak penuh. Sebut tayyiban masuk halalan, sebut halalan termasuk tayyiban. InsyaAllah Ta'ala, itu makna pada umumnya. Nah, hak kami beri rezeki pada benda tayyibat, maka. Lepas tu, terima kasih. Terima kasih kepada Allah. Semaya, maka untuk beribadat. Maka tu untuk kita terima kasih kepada Allah. Supaya kita makan malam, buka puasa. Untuk kita nak baca Quran, nak dengar Quran. Makan sahur, untuk kita nak puasa. Bukan makan untuk nak tidur, nak isu'ah, tak. Nampak tak? Itu tak kena. Makan untuk lain pada beribadat adalah punah pahal makan. Nampak tak tu? Allah Ta'ala kata, kulu min tayyibati ma razaqnakum wa syukuru lillah. Nampak tak tu? In kuntum iyyahu ta'budun. Mana makan untuk beribadat. Dah. Kemudian pula, dah kita tengok pasal Allah Ta'ala bagi pula kepada masalah tiga fardu dalam juz yang kedua ni. Tiga fardu. Allah Ta'ala fardu mula-mula. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat yang ke-178 dah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. La ilaha illallah. Hei orang beriman, difardu ke atas kamu tu akan hukuman qisas pada masalah pembunuhan. Dan ada berlaku pembunuhan, mesti kena walil amri, hakim hukumkan qisas ke atas orang yang membunuh. Nah, tu iaitu bunuh balah ataupun gapa dia buat balah supaya dia wakgi kepada orang yang kena buat. Nah, begitu. Karena qisas adalah hikmah besar. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Lepas tu, nah, ditulis kata kita selaginya, nah, al-wasiyah, suh wasiyah. Kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-mautu in taraka khairan al-wasiyah. Kalau kita tinggal harta saka, naklah kita wasiyah. Itu juga dikutiba juga. Pak utai tu kutiba sini. Lepas tu, kutiba lepas datunya, iaitu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Difardukan siam. Nah, lepas pada tu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Nah, ayat yang kedua tu neblah nu pula. Empat kutiba semua sim. Nah, empat kutiba semua sim.
fardu pak kara ke atas umat Islam dalam kita nak dengar malam kara dalam juz yang kedua insyaallah taala dah. Itu dia. Lepas tu Allah taala suruh pergi Allah taala akan orang yang memerangi kamu. Dia kata auzubillahi minasyaitanir rajim wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Tu. Nah, so kita berperang pada Allah taala terhadap orang yang perang dengan kita. Kalau nama tak perang kita tak usah peranglah. Perang ni kerana nak menolakkan orang yang perang kepada kita. Nah, orang perang kepada kita. Nah, jangan kamu melampaui. Melampaui itu salah. Orang perang pun perang ya. Bagi berhenti jangan dekacahlah. Berhentilah. Nah, jangan dekacah nak bunuh kerana perang kita bukan orang-orang mati. Nak orang-orang itu berasa kata berpeluang untuk mari terima ajaran Allah taala. Sebabnya tak ada siapa nak wei halal dah. Tak ada fitnah dah. Waqatilul kepada hendaklah kamu berperang pada Allah sehingga tak adanya fitnah berlaku. Fitnah ni makna menyekat manusia daripada ikut Islam. Itulah Allah taala suruh perang patu dalam ayat dekat-dekat tu juga. Nah, ayat 216 dia suruh perang nampak ada tu. Lepas tu perang orang perang dengan kita. Nampak ada tu perang hak kita, orang perang dengan kita. La ilaha illallah. Kemudian dia suruh wa anfiqu fi sabilillah. Naklah kamu infak pada jalan Allah taala. Infak dengan perang ni dia tak boleh becek. Sampai tu Yahudi dia takut sangat ha bantuan-bantuan ke orang ni. Ya dua ni ni ya duduk sekali sama. Wa qatilu wa anfiqu ni sama-sama fi sabilillah. Kita dengar ayat dalam juz yang kedua ni kita dapati bahasanya wa qatilu fi sabilillah. Patu-patu duduk sikit lagi wa anfiqu fi sabilillah. Ayat yang 190 wa qatilu fi sabilillah. Nah, ayat yang 190 wa qatilu fi sabilillah. Nah, naklah kau berperang pada jalan Allah taala. Nah, ayat 190. Lepas tu ayat 195 wa anfiqu fi sabilillah. Naklah kamu nafkah harta kamu pada jalan Allah taala. Jangan kamu mencampakkan diri kamu ke dalam tahlukah. Nah, karena kalau tak ada duit, tak ada gapo kamu kalah. Bila kalah kamu dibinasakan oleh orang lain. Itu makna wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Nah, naklah kamu tu baik duit. Nah, wa ahsinu buat baik kebaikan kepada manusia sebanyak yang boleh. Suruh perang, suruh infak, suruh buat baik. Tak ada kata suruh kelahi, suruh balah. Nah, siapa mati dah, siapa gapar dah Islam. Suruh buat baik. Innallahu yuhibbul muhsinin. Perang itu bukanlah tujuan. Perang hanya wasilah ya. Bukan tujuan dah. Wasilah pergi kepada apa? Pergi tak sesuai ada fitnah ya. Kalau tak ada fitnah tak siapa ya. Walaupun orang kafir penuh dunia apa? Tak ada kenapa ya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Berperanglah dengan mereka itu sehingga tidak berlaku fitnah. Wa yakuna dinu lillah dan adalah agama itu adalah hanya kepunyaan Allah. Itu tujuan perangnya bukanlah apa dia semata-mata nak bunuh orang yang mati. Bukan tujuan nak mati orang. Tujuan perang bukanlah nak wujud dia orang itu agapa dia semata-mata kalah, tetapi nak wujud dia tidak ada fitnah. Dan perang hubungannya kuat dengan infak. Lepas pada tu Allah taala kecek buku fardu haji pula. Nah, Allah taala katakan auzubillahi minasyaitanir rajim wa atimmul hajj wal umrata lillah. Ayat 190. Naklah kamu sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Ya, orang yang nak pergi haji, terimalah perintah Allah yang kamu nak dengar malam ni dalam sembahyang tarawih supaya kamu buat haji dengan sempurna kerana Allah, jangan kerana lain. Lillah, kerana Allah taala semata-mata. Apa arah tu? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajj
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Allah, orang yang pergi haji ni orang ulul albab, tinggi makamnya tuhawi pada orang haji. Nah, kalau jalan molek turut peraturan Allah, jangan duk buat jahat dalam waktu haji, jangan duk buat fasik, jangan duk balah kelahikah mu duk tekan kecek pasal tekan-tekan, dan hendaklah dia buat baik dengan orang yang makan kat orang yang salah kat orang senyum manis kat orang. Tu dia Allah Taala tahu semua apa tu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Taqwa lah. Sebaik-baik bekal pada orang wahji taqwa. Dan taqwa sok tak ada rafasa, tak ada fusuqa, tak ada jidala, tak ada pula benda-benda tak pakah. Buat baik semua dah ada taqwa. Ha itulah orang panggil nak Allah Taala suruh takut pada dia. He ulil albab, he orang ada hati. Sebab nah taqwa-taqwa ni di hati. Hati itulah yang mengarah supaya tubuh badan kita berjalan benda molek. InsyaAllah Ta'ala ada cara-cara wahji sini. Ni baca dah dengan ayat wahji dah malam ni. InsyaAllah Ta'ala ayat wahji ni sampai pada ayat 203 dah. Sampai 203 habis ha, ayat wahji. Lepas tu ha, ayat munafik sikit. Wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Info munafik. Oh, tiga ayat Allah Taala bagi kecik hang munafik. Lepas tu yang ayat-ayat mengenai dengan suruh masuk Islam sempurna, jangan masuk sekat-sekat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. So masuk Islam jadi cukup lah kan. Jangan masuk Islam bak semaya sekarang, bak lain tinggal, bak akhlak, bak semaya tak say. Nah, bak semaya, bak puasa tak molek. Nah, bak puasa tengah hari molek, bak malam buka puasa kibar. Tak tahu kata lah mana. Makan aja so-so. Nah, luput tujuan bulan puasa kalau kita tu tujuan kaca berak nak sabar berbuka tak sabar prang 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 engkau siapa kata soh tak leh saya tujuannya nak suruh dengar Quran kage nah berak makan sikit pergi dengar Quran ah tu lepas tu makan pula ujung-ujung malam bukan makan tengah malam ujung malam lepas tu pergi puasa esok ke pula amalah tu duk musingnya nampak dah tu masuk dalam Islam secara sempurna. Lepas tu, kalau kita tak boleh masuk Islam secara sempurna, mana kita terlibat dah jadi mangsa syaitan. Kalau kita tu jadi turut syaitan cakap dah. Turut syaitan. Ya, tu dia. Maka lepas pada tu Allah Ta'ala cerita ha ummatan wahidah. Ummatan wahidah ni, Allah Ta'ala cerita panjang. Mari kita baca sekali ayat ummatan wahidah. Kerana kita sedang duduk perjuang ummatan wahidah. Hei umat Islam, naklah kita rasa kata kita semua ni adalah umat yang satu, bukan dua, bukan tiga. Jangan duk apuk, jangan duk balah, jangan duk jeling, jangan duk kelahi, jangan duk perai, jangan duk bangkok, bangpak, siapa duk kelahi timur kemunduran Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dengarlah ayat Allah Ta'ala berbunyi ayat yang kedua atau tiga belah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات إلا الذين أوتوه من بعد ما
جاءتهمul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'iznih wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Ayat 213. Adalah asal manusia zaman mula mari tu ada dan anak buah dia dan cucu cicit dia tu umat yang satu ya. Buah mati tu ada mari Nabi lain gapo tu pakak pecah belah. Lalu tu Allah Ta'ala hatta Nabi-Nabi untuk bawa berita gembira siapa turut ni maka jadi ummatan wahidah dapat pergi ke syurga. Siapa yang menetek ajaran Allah bawa perpecahan kena pergi ke neraka. Tua mundiri wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah Ta'ala tu menurun bersama rasul-rasul pada tu tu buat Nabi-Nabi tu akan kitab bil haqqin, dengan membawa kebenaran. Untuk apa? Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, supaya menghukum di antara manusia pada perkara yang mereka itu bersalah padanya. Tapi golik kesalahan ini bukan kesalahan yang buat Allah, kesalahan yang atas ni. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum, dan tidaklah bersalah itu berlaku melainkan orang-orang yang diberikan dia akan ilmu dah, akan kita akan ilmu dah. Lepas pada data pada mereka itu keterangan yang jelas, dah katalah ni tak betul, tapi bagi yang baik berdeki itu, kerana berdeki di antara mereka itu, di antara orang atas, di antara orang ada ilmu juga berdeki sama mereka. Masalah berdeki lah yang menyebabkan perpecahan turun mari kepada orang-orang rakyat. Na'udzubillah minna. Bagi yang baik nahum. Dalam Quran sebut 4 kali bagi yang baik nahum. Sakut 4 orang ada ilmu, pakat berdeki sama fuad dia. Deki sama fuad ada ilmu lah bahaya, paling bahaya sekali. Karena pecah belah orang ada ilmu ni membawa pada rakyat pecah belah. Tak sebab kalau tak peraih deki sama dia, kalau orang lain orang ada ilmu deki tak ada bahaya setara mana. Nah, deki di kalangan tok guru, di kalangan orang ada ilmu ni lah deki ni lah syaitan dia kuat mana menimbulkan bahaya. Lalu tu fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqq biiznih. Ni nak ayat kata Allah Ta'ala hidayah orang yang beriman bagi perkara yang mereka itu bersalah padanya daripada kebenaran dengan izin Allah. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah Ta'ala hidayah mereka yang akan nak pergi perjalanan yang betul. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim ya Allah. Wa la taj'alna mimman ikhtalafu fihi minal haqq biiznik ya Allah. Ihdina limakhtulifa fihi minal haqq biiznik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Kemudian lepas pada tu Allah Ta'ala gapa dia uji akan orang-orang yang masuk syurga, nak masuk syurga tu uji berat. Nah, Allah Ta'ala uji orang-orang yang nak masuk syurga tu bukan mudah. Nah, satu ayat mengenai dengan uji Allah Ta'ala kepada orang yang nak masuk syurga. Lepas pada ayat ummatan wahidah saning, lalu tu dia kecek buku orang yang masuk syurga. Kena jihad teruk. Menegakkan ummatan wahidah tu kena jihad benar. Lalu tu yang ayat-ayat lepas dah tu, auzubillahi minasyaitanirrajim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Susah jua ni, bukan mudah jua nak menegak umat wahidah. Ayat mai mengeringi umat wahidah. Mana kata orang tak ada umat wahidah ni bukan dia ahli syurga. Orang ahli syurga ialah umat wahidah.
Nah, kerana orang buka umat wahidah ni ada orang yang bersalah, orang kafir lah pada umumnya. Orang Islam ni semua umat wahidah. Walau ia tak khabar secara anak itu, tak, itu masalah ia lah pula. Ia tak reti ayat Quran. Apa lah tu? Lalu tu ia kata, nah, mu nak masuk syurga awak kan? No, muska atau mu nak masuk syurga. Sedangkan tidak berlaku pada mu untuk apa-apa. Bala, susah, hega, apa. Hengga siapa? Masa dulu tu berlaku pada Rasul dan orang-orang beriman dengan Rasul siapa? Rasul sendiri berkata, mata Nasrullah, bila lagi ni pertolongan Allah. Beratnya kami hidup. Itu begitu lalu Pak Rasul sendiri. Nampak tak? Tapi Allah Ta'ala wih semangat semua. Tak biasa Allah Ta'ala wih yadina wih putuh angin. Ala inna Nasrullahi qarib. Ingatlah bahasanya pertolongan Allah tu dekat. Nah, kita nak kerja apa susah. Kita ingat tu pertolongan Allah tu tak dekat. Jangan duduk bahasa jauh. Lepas tu, lepas pada tu ayat berkenaan dengan yas'alunaka. Satu uslub Tuhan tu Al-Quran dia. Mereka itu bertanya kamu, hey Muhammad, yas'alunaka, mengenai dengan apa? Neka wa yas'alunaka. Dalam ayat malah kita nak dengar malah ni. Yas'alunaka, mula-mula, mada yunfiqun. Gapo kau aku nak nafkah kepada pihak? Allah Ta'ala tak jawab kata, falil walidaini wal aqrabin, wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Itu, nah, orang yang nak beri nafkah. Wui pada bodoh apa kamu, wui anak kaum kerabatmu, anak yatim, orang miskin dan orang-orang ahli musafir. Musafir. Itu tempat mu nak nafkah. Patut dia tanya yang kedua pula. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Tanya mengenai bulan haram. Bagaimana perang pada bulannya? Allah Taala kata, "A'udzu billahi minasyaitan. Qul qitalun fihi kabir." Dosa besar perang pada bulan haram ni. Itu bulan Rajab, Patuga, Syawal, Zulkaadah, Zulhijjah. Ada Zulkaadah, Zulhijjah, Muharram. Tiga, empat bulan. Empat bulan setahun tak boleh perang dalam pegangan orang Islam. Tapi jangan lupa, wal fitnatu akbaru minal qatli. Wa ikhraju ahlihi minhu ay minal masjidil haram tu akbaru indallah. Besar pada perang lagi Muhammad, puak-puak musyrik, puak-puak orang Islam tu tubik pada negeri Mekah tu lebih besar pada perang lagi. Tu. Fitnah lebih besar berapa ya? Lepas tu fu'aning senantiasa akan perang dengan kamu hingga siapa kamu tinggal agama kamu, hei umat Islam. Kalau dia kuasa, padahal dia tak kuasa. Nah, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ya, soal yang ketiga pula, yas'alunaka 'anil ghamra, 'anil khamri wal maisir. Mengenai arak dan judi. Qul, kata oleh Muhammad, Muhammad fihi ma ismun kabirun, pada keduanya dosa besar arak dan judi. Walaupun ada manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosa lebih besar pada faedah. Maka arak ada kat faedah gagah ke apa, judi kadang-kadang benih, tapi dosa dia besar pada faedah. Na'udzubillahi minal ism. Soalan yang tiganya, wa yas'aluna madza yunfiqun pula. Madza yunfiqun ni makna katanya duit haklah mana nak suruh aku ni nafkah. Qulil afwa, kata oleh Muhammad, akan duit hak lebih-lebih, lebih mung keperluan asasi mung sedekah. Nah, jangan sedekah siapa kamu tak ada nak makan tak saya tu. Sedekah ni bagi al-af, bagi lebih pada penggunaan asasi mung sedekah. Nah. Patu soalan yang kelimanya, wa yas'alunaka 'anil yatama. Soal mengenai orang anak yatim. Ya, jadi orang ada ni atin, lepas tu ya ambil harta ni atin tak suku, menanuk dengan harta ya suku, gapa ni suku. Jadi susah benar. Lalu tu Allah Ta'ala kata, qul islahul lahum khair. Beki dia, malak, beki, jangan capur. Capurlah harta tak apa, tapi jangan jadi nampak nak makan harta ni atin. Nah, dengan siapa? Seterusnya, saya tak boleh sarah panjang buat masa terhad lah. Lepas tu soalan terakhir dengan bentuk yas'alunaka ni, anil mahid. Nah, mereka soal kamu tu, hey Muhammad, mengenai dengan orang, hey. Orang tina mahir, hey. Lah mana orang tina mahir ni? Ya, suruh Nabi jawab kata, lepas pada yang sa'alu ni, qul sama. Qul, kata oleh Muhammad, huwa azan, hey, tu adalah benda mudarat, benda cemah. Fa'atazilun nisa' fil mahir, naklah kamu tinggal, duduk dengan isteri kamu, setubuh dengan isteri kamu, pada waktu dia mahir, hey. Jangan kamu mendekat dia, hingga sampai dia bersih. Itu Allah Ta'ala rayak pada Al-Quran dia ayat belakang Allah Ta'ala ni.
Ni apa yang kita siwit dah. Tu dia. Habis nekara ya Allah Taala wari dalam bentuk yasalunaka, patu suruh jawab lalu kul 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 ne utekul. Nah, insyaallah kat dengar malam-malam ni nah ayat mengenai dengan ni. Kemudian ayat seterusnya mengenai dengan nikah. Nikah tolak, nikah tolak. Dia tak sewi nikah dengan orang musyrikin. Kalau orang kafir tu jangan nikah. Wala tankihul musyrikat. Jangan kamu nikah dengan orang kafir tina. Wala tankihul musyrikin. Jangan kamu nikah dengan orang kafir jatah. Tak boleh. Boleh. Nah, masuk Islam dulu boleh. Tengok fok itu duk jual masuk Islam tu, malak benar tu. Nah, nak nikah masuk Islam dulu. Malak dah tu. Nah, nak berimam rakyat ni dah tu. Nah, patut. Ya ayat buku hak talak. Nah, hak talak. Apabila talak, siapa edah dia dah. Nah, naklah kamu tu pegang dia, rajuk klik lah dengan baik. Atau melepah dengan baik. Jangan kamu duk pegang jadi tak tahu mana. Nak menikah pun tak boleh. Mung pun tak ambil. Atau dia panggil, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا الله أكبر لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا. Allah Taala marah kepada orang yang buat nyanyo pada orang tino. Dia pakar sungguh Allah Taala nya rahim sungguh dengan manusia. Nah, jangan kamu dah helak pajar orang tino dengan siapa kata dia nak menikah pun tak leh, kapo tak leh. Pandai mak pak pula. Nyori ayat seterusnya pula. Kalau apabila nah, kamu tolak dan siapa masa jangan kamu tahir dia nak menikah pula. Siapa mah habis edah malak dah, dia nak menikah dengan lain, nikah. Atau nak klik baik dengan tok laki dulu, nikah. Jangan duk tahir. La ta'duluhunna. Nah, jangan kamu. Tapi syaratnya iza taradaw bainahum bil ma'ruf. Apabila dia tu berlaku redha-meredha dengan malak, bukan kena paksa, bukan kena tipu. Emak kena tipu, emak kena paksa. Jangan. Kena beri redha hati. Nah, orang tua nak masuk ke datu ya. Jangan dia jadi lebih pada tu. Jangan paksa dia. Nah, jangan paksa dia. Lepas tu, dia pergi kecek kepada masalah. Gapa dia? Hak mati. Nah, mati ni kena edahnya 4 bulan 10 hari. Nah, pada tu dahnya 14 10 hari. Nah, apabila lepas dah tu dia nak menikah biar serah dia. Kalau mung nak minta nak gapo, nak gimpine nanti lepas dah. Belum dah boleh nak sini-sini boleh. Tapi nak menikah dalam iddah tak boleh sama sekali. Itulah patut mung nak dia mung sebut suara mung boleh. Allah Taala kasih suara mung jangan nak hubung telefon gapo dia. Allah Ta'ala kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la junaha 'alaykum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisaa' aw aknantum fi anfusikum 'alimallahu annakum satadhkurunahun. Ya tahu Allah Ta'ala, masyaallah sungguh. Dia kata tak apa, mu nak sini-sini. Nah, dari segi nak minta retina hak, ada hak-hak terlaki yang mati atau terlaki yang cerah. Nah, atau mung tu nak sipir dalam hatimu, tak usah rakyat kata mung nak dia. Ataupun Allah Ta'ala tahu bagaimana mula sebut, misalnya Fatimah ke Pia ke, dia sebut sama Fatimah dalam hatimu, sebut tak apa. Allah Ta'ala tahu, tak ada, tak ambil salah, tak ahrah tu. Mu ingat ke Fatimah, kau ingat ke Aminah, kau ingat ke Zainab, kau ingat ke Maria, kau kata gilah. Nah, Allah Taala kata, "Alimallahu annakum satadhkurunahunna." Nah, Allah Taala tahu mu duk dalam hati mu nak nikah pia, tapi mu jangan duk gi menikah lagi dalam pia duk lah edah. Nah, waktu tu
Tapi sekarang jangan kamu duk berjanji rahsia dengan dia. Janji temu tak leh. Kecek dia tak leh. Paksa dia tak leh. Paksa tak leh. Kecek katanya, "Pah jangan nikah orang lain lah, nak nikah dengan abang lah." Ah tak leh tu, tak leh. Paksa tu tak leh. Yang masuk dalam na walakin la tu'iduhun nasran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Kalau tak ada uzur ke mana, kita boleh berjumpa, kita boleh berkahwin dua. Nah, berkahwin dengan demo. Kalau tidak, tak apa. Jangan paksa. Paksa tak boleh. Nah, jangan paksa. Nah, mapak tak boleh paksa. Nak ayat atawi isyarat temci kau kerti ni. Masya Allah sungguh. Nah, Islam ni. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Wa'alamu anna Allah ya'lamu fi ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Pakai dalam hati muntuh itu tahu belakang, jaga-jaga malam. Nah, lepas pada tu juga, nah, Allah Ta'ala cerita hak kepada dia berlaku perceraian. Nah, janganlah kita tu gapa dia pakat balah dengan siapa anak yang dimangsa. Anak tu kena mak pera, tapi sara kena tok laki, kena pak sara. Peranya mak, nah tok laki pera, tok laki wirui. Itu dalam ayat mengenai dengan ha anak. Allah Ta'ala ambil kira belaka. Ha anaknya tahu anak lah mananya. Nah, Allah Ta'ala. Nah, cara belaka. Nah, rakyat belaka. Takut jatuh, takut rusaknya masyarakat ni. Nah, Allah Ta'ala rakyat belaka. Itu dah. Bacalah malam ni kita akan dengar lah ayat mengenai dengan gapa dia. Cara nak pergi anak bagi orang bercerai gapa tu. Ayat yang ke-233. Wal walidatu yurda'na awladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'ala al-mawludi lahu rizquhun. Ni pak kena bagi rezeki pada mereka itu, mak dengan anak. Selama anak yang duduk pada anak kita, tak ada adik tok laki, tak ada adik bini orang lain, maka kita kena bagi sara kerja, nak sara dia. Nah, sebab kewajipan atas kita, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Sara tu kodalah. Kita hasil yang kita lahan, kita sara sekodah. Bukan kata mesti kena pek lah tu. Tak, kodah. Usaha setara mana. Nah, lepas pada tu, nah, la tudarra walidatun wabiwaladihah. Jangan kamu helak mak udak tu susahkan omong. Wala mauludillahu biwaladih. Jangan kamu helak pak tu susah. Nah, misalmu jadi mak udak, mulari, pak tu susah kan anak. Itu orang panggil mauludun. Jadi mauludun tu jadi mudarat dengan sahabat anak dia. Ataupun pak ni lari, tinggal mak dia pergi sore dia. Tak ada uri nafkah, tak uri gapa ke anak. Itu yang panggil Allah Ta'ala lari. La tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Lepas tu, kalau di kotoran ni pula, wa'alal warisi mislu zalik. Dan atas waris-waris tu, sumpah mati juga wajib tengok anak-anak ni molek jangan jadi mangsa kepada perkelahian di antara suami isteri. Tengok siapa pagi pada akhir sekalinya mengenai dengan gapa dia ha perjuangnya gapa dia perjuangnya puak-puak zaman Nabi Daud. Nah, zaman Nabi Daud iaitu perjuangnya Allah Ta'ala kata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Itu makna kata satu kumpulan zaman itu ya lari daripada mati keluar lagi. Nah, sebenarnya mati tak boleh nak lari. Allah tak suruh mati. Akhirnya Allah Taala naik hidup pek semula. Lepas tu ia panggil suruh tengok kepada puak-puak yang gapa dia berperang. Nah, iaitu ayat yang ke-246 tu, iaitu fok-fok lepas pada Nabi Musa lah ni.
kaum Bani Israel pada Nabi Musa. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ini no ayat katanya. Nah, nak pergi pada jalan Allah ni kena ada amir, kena ada malik, ada raja, ada amnah baru boleh pergi pada jalan Allah Taala. Nah, kemudian nah Allah Taala kecek haning ning nah adalah berhubung Allah Taala pun hatta kepada puak dia akan Talut. Nah, wa qala lahum nabiyyuhum inna allaha qad ba'atha lakum Talut malika. Raja Talut mari masa tu. Raja Talut, nabi-nabi ni duduk sekali Raja Talut lah. Raja ni bukan nabi. Masa Bani Israel ni ia ada dua amnat, amnat raja, amnat nabi. Apa ada tu? Dua kuasa. Nah, puak dia tak sel. Tak turut, tak gapa deraka kepada Talut. Ada setengah tu tak deraka lah. Turut pergi. Kena duduk berlawan dengan Jalut. Tekah tu Jalut dengan tentera dia tu kuat. Nah, puak dia tu tak sel berlawan dengan Jalut. Dia kata tak mungkin dia berlawan dengan Jalut. Tak benar. Nah, lalu tu dia berdoa. Nah, Nabi Allah Ta'ala ajar doa. Doa lah mana? Qalu Rabbana afrigh alayna sabran wa aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin. Ni doa. Fak Islam, fak Talut. Nah, lalu tu lah. Binasalah mereka itu dengan izin Allah. Lepas tu Nabi Daud masa tu dia tentera pada Talut. Raja Talut kata Daud yang ditentera dia. Wa qatala Daud jalu du'atahu Allah al-mulka wal-hukmah wal-hikmah wa'allamahu mimma yasha'. Lepas tu Daud pun benar tu. Minum sahabat dia bunuh Jalut. Nah, tentera dia kafir masa tu. Lepas tu akhirnya Daud diangkat menjadi raja dan menjadi apa dia? Nabi dengan hikmat. Dan Allah Ta'ala mengajar bagai yang ia kandak. Nah, tilka ayatullah natluha alaika bilhaq. Itulah ayat Allah yang kami baca kata engkau ya Muhammad dengan kebenaran. Wa innaka laminal mursalin. Sungguhnya kamu daripada Rasul yang diutuskan. Itulah akhir apa dia juzuk yang pertama, juzuk yang kedua. Al juzu sani justisa engkau copai dua. Junjan kata Nabi Muhammad ke Rasul. Ti Allah dai kelau ayat tentang hai Nabi Muhammad sa min cak kuam penting tu ya. Nah, itulah lepas pada tu gak tilkar rusulah insyaallah juh lainah insyaallah sekada tu lumalaning sekada taning insyaallah kita akan bersama-sama mendengar malaning akan bacaan imam dengan baik dan sempurna. Allahumma waffiq wal hadi ila sawi sabil waj'alna mimman shoma wa qama ramadhana imanan wa ihtisaba واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.